MO calling center ini adalah mempromosikan perjudian online. Ya, yang mana perjudian online ini ada tiga kategori, iaitu satu judi sports, yang kedua live casino, dan ketiga adalah slot machine. Dan website yang diwar-warkan adalah baji.live. Dan sasaran mereka ini adalah bukan di Malaysia. Sasaran mereka adalah rakyat Bangladesh. Ini adalah kali pertama kita dapat menyerbu, yang mana sasaran mereka adalah di Bangladesh. Sebelum-sebelum ini sasaran mereka adalah di negara China. So pada hari ini kita dapat sasaran mereka adalah di negara Bangladesh. Dan kesemua mereka yang kita tangkap ini, pendapatan mereka adalah di antara RM1,400 sehingga ke RM8,000. Dan yang paling besar itu of course dia punya manager lah, gaji paling tinggi. Dan pendapatan harian melalui risikan kita adalah di antara RM20,000 to RM30,000 per day satu hari. So kalau untuk sebulan tu, tonton kira sendirilah, dalam RM90,000 to RM100,000 untuk satu bulan. So mereka ini begitu tersusun, ya. Dia ada department yang beroperasi untuk mengaut keuntungan. Iaitu pertamanya department marketing, translation, designing dan juga contact article. So ini dia akan bagi impresif kepada pengguna ataupun penjudi lah di negara Bangladesh. Yeah. So mereka ini kita tahan di bawah section 41G, Akta Judi Rumah Terbuka.